Belanja di pasar tradisional bareng adik, sikap Nikita Willy banjir pujian, keren dia gak nawar. Artis Nikita Willy terlihat kebingungan saat dirinya berbelanja di pasar tradisional. Baru-baru ini, Nikita Willy membuat konten berbelanja di pasar tradisional dengan sang adik. Saat berbelanja ke pasar, Nikita Willy terlihat bingung saat hendak menawar ayam potong. Melansir dari laman YouTube Nikita Willy Official pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023, terlihat Nikita tengah membeli beberapa bahan makanan untuk dirinya membuat seblak di salah satu pasar tradisional. Di video itu, istri Indra Priawan terset memakai celana putih dengan baju warna loreng. Ia juga mengenakan topi hitam dan wajahnya ditutup masker. Ibu satu anak itu pun berkeliling untuk mencari ayam potong. Saat berbelanja ayam potong, Nikita sempat kebingungan lantaran tak mengetahui berapa saja jumlah potongan ayam. Nikita Willy juga terlihat membeli bumbu-bumbu dapur lainnya. Tapi yang menjadi sorotan adalah saat Nikita Willy tak menawar ketika membayar barang belanjaannya. Netizen pun menyorot sikap pesinetron tersebut ketika berbelanja di pasar tradisional.